Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bagus 666 dari Musik 666 Pondok Area. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Untuk hari ini saya mau nge-review gitar Cowboy. Kalau yang dari sebelum-sebelumnya saya udah nge-review gitar Cowboy yang DWC 240 atau yang gitar jumbo itu yang NS. Sekarang giliran saya mau nge-review gitar GW. GW sama GWC itu beda ya. Kalau yang GW bentuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk yang GW. Cowboy GW, jadi bodinya lebih full. Nah, ini akustik biasa. Cowboy. Nah, ini yang GW ya. Ini GW 240 NA, ini yang NA-nya. Oke, langsung aja buat yang penasaran sama suara yang GW seperti apa, langsung kita mainkan. Suaranya sendiri dia kalau dibanding sama yang GWC atau yang GWC ya, GWC sama GW itu beda. Nah, kalau yang GW ini suaranya lebih full, lebih bulat kelihatannya. Karena untuk dari tabungnya sendiri dia lebih full untuk tampilannya. Terus itu dulu. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini untuk yang GW. Jadi kalau menurut saya pribadi, suaranya lebih ajib yang GW sih. Karena bodinya full, nah untuk pengisian suaranya juga lebih bulat, lebih tajam kalau menurut saya. Tajam, jadi di karakter lah modelnya dibanding yang GWC ya, karena GWC itu cutaway bentuknya. Nah,
untuk sampel sound dari gitar akustik Cowboy yang GW240. Ini yang NA ya. Nanti masih ada tipe yang NS-nya nanti sekalian saya review. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kalian semua bisa dapat memahami ya antara dua karakter gitar Cowboy. Kalau yang kemarin yang GWC 240, kalau yang ini yang GW, jadi versi body fullnya. Nah, itu tadi suara karakternya kalau menurut saya udah kelihatan jelas bedanya. Ntar tergantung kalian aja penilaiannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya bisa coret-coret di kolom komentar saya aja ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung di komen aja. Buat kalian juga yang mau pesan-pesan gitar bisa langsung WhatsApp ke saya aja. Nanti untuk nomor kontak saya taruh di deskripsi saya. Oke, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Musik 666 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Thank you guys.